Tadi kan dulu itu nggak ada speed depannya ini, sekarang jadi 1, 2, 3. Halo guys, kembali lagi saya di channel Budi Arya. Jadi sekarang saya mau kasih tahuin kalau sepeda saya sudah di upgrade, yaitu namanya Polygon Relic 24. Maaf kalau channel saya kotor. Oke, jadi saya akan jelaskan bagaimana saya mengupgrade sepeda ini. Jadi yang di upgrade itu shifter, kabel shifter, crank, rantai. Karena rantai sebelumnya itu enggak nyampe, ini FD. Jadi kan dulu itu enggak ada speed depannya ini, sekarang jadi 1, 2, 3, dulunya 1. Ya. Mana yang mana? Yang 1, 2, 3. Iya, tadinya cuma 1 speed ya. Iya. Sekarang jadi 3. 3 speed. 3 speed ya. Terus ini kelihatan 3 speed. Ya, 3 speed. Kerennya itu panjang, bukan pendek lagi. Ini juga kita ganti shifternya jadi kita kayak gini kan. Awalnya enggak ada kayak gini sih. Jadi itu ada 1 2 3. Tiga speed shifternya ya. Ya, yang ini ada 8, masih normal sih. Ini masih aslinya. Hah? Ini masih aslinya. Iya, ini kayak yang aslinya kayak gini-gini, bukan yang kayak gini. Bukan yang kayak gini. Ini ada upgrade jadi 3 speed. Iya. Terus jadi kabel shifternya itu diganti sama ini tuh karena enggak ada holdernya. Stopper. Itu diganti sama apa ya? Mata kucing. Klaim buat mata kucing ya. Ya, klaim buat mata kucing. Ya, jadi kalau ada gearnya yang kayak gini nih, ya kita bisa lebih cepat sama lebih enak dikit dengan ringan enak gitu. Jadi ya coba aja yuk. Ya, jadi aku tadi agak error dikit sih. Ya, jadi itu kalau tanjakan pakai sepeda yang sudah ya upgrade atau update itu, kita bisa kalau ada tanjakan bisa lebih ringan. Kalau ada jalur biasa itu makin lebih enak. Jadi enak banget. Ya, sekian dulu dari info saya, yaitu update atau upgrade Polygon Relic 24. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe, supaya share itu buat supaya makin meluas channelnya. Subscribe supaya semangat bikin videonya. Terus ya like cuman buat ya aku suka. Ya, dadah. Wah.